بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajmain amma badu Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Al-Azhar Budi Sulu Bunda Sisi, Yanda dan Bunda, Wali Kelas serta guru-guru bidang yang saya hormati dan anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai dengan saat ini di musim pandemi covid-19 ini Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dapat menghirup udara segar, menghirup oksigen bebas, di mana saudara-saudara kita yang lain ada yang uh, terpapar penyakit COVID-19, sehingga mereka juga sulit untuk menghirup oksigen yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, uh, anak-anakku sekalian yang berbahagia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat uh, di dalam juz amma ya juz 30 namanya surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek dari surat-surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li wanhar inna syani'aka huwal abtar yang artinya inna a'tainakal kautsar sesungguhnya kami kata Allah Atoinaka telah memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat yang sangat banyak dan sangat luas nikmat Allah diberikan kepada kita. Maka ada dua kewajiban setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengatakan "Fasholli", maka laksanakanlah salat. "Wanhar" dan berkurbanlah. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita apalagi di situasi uh, pandemi Covid-19 di saat ini maka penting bagi kita ada dua hal ibadah yang harus kita tingkatkan. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, kemudian yang kedua melaksanakan wanhar dan berkurbanlah. Anak-anakku sekalian, Yanda dan Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketika kita berpikir dan kita merasakan nikmat Allah yang sangat banyak kita, yang banyak kepada kita semua, kewajiban kita dua sholak, melaksanakan sholat dan berkurban. Apakah kewajiban berkurban itu sama dengan uh, kewajiban kita melaksanakan sholat? Betul. Jadi berkurban itu bukan hanya pengertian uh, setiap tahun apa setiap, setiap yang penting sudah berkurban kemudian tidak berkurban lagi tidak selama kita merasakan nikmat Allah dan nikmat itu banyak maka kita punya kewajiban untuk berkurban sebagaimana kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat anak-anakku sekalian yang berbahagia anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Al-Azhar Sipak Budi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan yang menjadikan perintah berkurban, yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalam, kita ini berbeda jauh nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding dengan nikmat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Alaihissalam, ketika beliau menikah pertama kali, ya, dengan Siti Syarah, kemudian tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Ibrahim itu sudah melakukan ibadah apapun agar Allah memberikan nikmat keturunan anak kepada beliau. Kita dengan Nabi Ibrahim jauh berbeda dalam tingkatan kedekatannya kepada Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya kalau mau minta apa saja kepada Allah Karena Nabi Ibrahim itu disebut dalam sejarah disebut julukannya adalah Khalilullah Dia orang yang paling dekat dengan Allah dan orang yang paling dicintai oleh Allah Tapi ketika Nabi Ibrahim itu butuh seorang anak Allah tidak berikan Kenapa tidak diberikan? Karena memang nikmat-nikmat yang lain sudah diberikan oleh Allah Artinya bagian dari nikmat anak itu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim merasa uh, malu kepada Allah. Kenapa kok tidak minta kepada Allah? Karena nikmat-nikmat yang lain sudah banyak dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang kaya pada zamannya. Termasuk orang konglomerat pada zamannya. Ketika Nabi Ibrahim Alaihissalam itu merasa dia menjadi konglomerat, dia biasa berkurban. Bahkan pada suatu saat, dia berkurban sangat banyak sekali, ada ratusan unta dan ratusan lembu dan ratusan kambing. Akhirnya tersohor dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam, kemudian sampai masyarakatnya mengatakan uh, kepada Nabi Ibrahim. Hebat begitu hebat Nabi Ibrahim, karena dengan kekayaannya dia kurban begitu saja. Sebanyak itu, di mana orang lain tidak ada yang mampu meniru seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian mereka berkata, "Ketika mereka memuji Nabi Ibrahim, terlontar kata-kata yang sebenarnya tidak pas untuk diungkapkan oleh Nabi Ibrahim sebagai seorang Khalilullah, seorang nabi." Beliau mengatakan, "Jangankan harta." Anak pun, kalau itu diperintahkan untuk dikurbankan, untuk beribadah akan saya kurbankan. Pada saat itu, wajar Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu karena belum punya anak. Tapi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala beri anak, beri anak dari seorang ibu, dari seorang istri yang lain, yaitu Siti Hajar, di mana Siti Hajar ini adalah seorang budak yang hitam, yang hitam, yang jelek kemudian selalu dicaci di masyarakat. Tapi dinikahi oleh Nabi Ibrahim dan dari disitulah Nabi Ibrahim dikoroniai anak. Ketika dikoroniai anak, anak-anakku sekalian yang berbahagia, Nabi Ibrahim membawa istrinya untuk uzlah, untuk hidup menghindari dari masyarakat banyak. Kemudian dia diajak di tengah padang pasir, di mana adalah satu salah satu tanda di padang pasir itu, di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan, jangankan manusia, sampai rumput-rumput pun juga nggak tumbuh di situ, jadi nggak ada pohon pun juga nggak ada. Tapi Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah dengan putranya Ismail alaihissalam ada di situ. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim untuk berangkat ke Palestina, kemudian untuk berdakwah menyebarkan agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan millata Ibrahim. Jadi nanti mengajar uh, ajaran yang dianut oleh segolongan dari Ibrahim dan para pengikutnya. Kemudian pada saat itu ditinggalkanlah Siti Sarah bersama Siti Hajar bersama dengan putranya Ismail yang masih kecil, masih bayi. Kemudian dia butuh susu, butuh makanan. Padahal di tengah-tengah pasir itu tidak ada apa-apa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupannya walaupun dalam keadaan seperti itu, kemudian sekarang sekarang kita lihat eh, hadirin sekalian yang berbahagia, anak-anakku, eh, sekarang kita lihat di kota Mekah ada Ka'bah. Ka'bah itulah adalah awal baitin wudi alin nas laladina bebagatam mubaraka hudan lil alamin fihi ayatun bayinatun makomu Ibrahim wa mandakolahu kana amina. Jadi rumah pertama yang dibangun oleh Allah yang ditandai nisbatnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu rumah Ka'bah itu. Sebelum ada bangunan di dunia, itu rumah pertama. Bermula dari memulainya kehidupan di mana Siti Hajar melakukan sa'i. Dan sa'i ini dari kita mulai dari Bukit Sofa dan Marwah lari-lari karena Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu butuh minum dan ibunya bingung sampai lari-lari sampai dengan tujuh kali kemudian tiba-tiba muncul air di apa di tengah-tengah Ismail yang sedang dia main-main kakinya kemudian di situ keluar air kemudian air itu disuruh kumpul oleh malaikat dengan kata-kata zam 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 kumpullah air supaya nanti bisa menjadi tanda-tanda kehidupan bagi Nabi Ismail dan Siti Hajar yang ditinggal oleh Suaminya Nabi Ibrahim, untuk ke Palestina, berdakwah, menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita yang sekarang, apa saja bisa kita dapat: makanan yang vitamin tinggi, kita mudah kita dapat. Apalagi dari golongan kita, bapak dan ibu kita, orang yang mampu, sehingga tanpa anak-anak. Berusaha untuk keras, sudah bisa makan, bahkan main HP. Bisa main HP, gonta-ganti. Kadang-kadang ini temennya tetangganya dengan HP yang ini. Gue bisa gonta-ganti, bahkan bisa satu tahun, bisa ganti HP tiga kali. Cukup minta kata-kata, "Pak, minta HP dibelikan." Ma, minta HP dibelikan, dan lain sebagainya. Ada satu ujian kepada kita, anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentang perintah kurban. Apakah ia anak-anak di satu sisi minta HP kepada orang tua dengan harga 3 juta, mudah orang tua membelikannya? Tapi apakah ada anak-anak meniru sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tentang perintah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minta, "Pa, Ma, saya minta untuk untuk uang kurban nggak apa-apa saya tidak, dipin, tidak dibelikan HP tapi saya minta kurban karena perintah kurban itu adalah perintah sama kedudukannya dengan perintah untuk melaksanakan sholat apabila anak-anak yang di SD dari kelas 1. sampai dengan kelas sana ada kesadaran ya ada kesadaran untuk berkurban ya untuk berkurban itu luar biasa jadi kalau kita mengingat kehidupan Nabi Ibrahim dari kecil di tengah padang pasir yang seperti itu, nggak ada makanan, tanda-tanda kehidupan aja nggak ada. Itu bisa hidup, kemudian bisa menolehkan sejarah sampai dengan saat ini karena di diabadikan oleh Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an tentang, uh, tentang masalah sejarah Nabi Ibrahim dan perintah untuk berkorban. Maka, anak-anak sekalian, begitu mulianya ketika anak-anak berusaha untuk bisa berkurban, apalagi yang namanya berkurban itu berkorban, berkurban itu berkorban, kurban itu artinya mendekat diri kepada Allah, berkorban itu adalah mem apalah uh, merelakan perasaan yang yang besar ya untuk ditinggalkan, tapi untuk melakukan kurban, itulah yang disebut dengan kurban dan berkorban. Untuk berkurban, itu anak-anakku sekalian yang berbahagia memang butuh pengorbanan. Pengorbanannya apa? Gak apa-apalah, kita gak usah naik mobil bagus karena sudah ada mobil yang lama. Misalnya, syukur-syukur kalau kita, misalnya sekarang, bisa berkurban. Alangkah sayangnya anak-anakku sekalian yang berbahagia ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban kemudian kita tidak berkurban. Kenapa? Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Oleh karena itu, ambillah sebagian dari nikmat itu untuk kita lakukan berkurban. Di mana saja anak-anak bisa berkurban, apakah di musala di sekitar rumah, di masjid di sekitar rumah, apakah apakah di sekolah, di SD Al-Azhar Sipak Budi Solo? Dan kebetulan di Al-Azhar Sipak Budi Solo ini juga ada kepanitiaan untuk berkurban oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia maka e, harapan kami harapan saya e, selaku pelaksana harian dan saya selaku e, para mubaligh mewakili mubaligh dan ustadz di masyarakat menghimbau kepada anak-anakku sekalian yang berbahagia jangan tinggalkan masalah berkorban karena makna berkorban ini sama maknanya kita beribadah kepada Allah dengan melakukan sholat lima waktu. Karena Allah di dalam surat al, surat e, al-Kautsar ini e, menyatakan bahwa kedudukan berkurban itu sama halnya dengan kedudukan untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan selama kita masih diberi kemampuan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam kepada orang-orang yang mampu dan dia tidak mau berkurban bahkan Rasulullah mengatakan la malam yudahi musallana barang siapa yang dia punya rezeki yang banyak punya kemampuan untuk berkurban dan dia tidak berkurban kata Rasulullah maka jangan dekat-dekatlah dengan musallana dengan musalla saya dengan masjid saya artinya apa artinya dia masih termasuk orang yang meremehkan tentang masalah sholat karena perintah untuk kurban itu sama halnya dengan perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemampuan kepada kita semua di tahun 1442 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan kurban di mana saja Anda berada. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.